Kelantan tunjukkan siapa lebih berhak menguasai permainan di Kota Baru dengan melancar serangan ke kubu Singa sebaik sepak mula. Kelantan melancar cubaan menerusi Erwin Carillo walau gagal, ibarat amaran awal buat pelawat yang masih mencari rentak. Kelantan tidak menunggu lama sebelum Jonathan McCain menanduk masuk gol pembukaan buat The Red Warriors mendahului seawal minit ke-6. Belum puas, Kelantan terus mengasak dengan beberapa siri percubaan sebelum Badri Razi menggadakan jaringan 3 minit sebelum rehat selepas memanfaatkan sepakan percuma yang diraih. Bersama babak kedua, Lions cuba bangkit. Bagaimanapun, benteng pertahanan tuan rumah terlalu ampuh untuk dibolosi. Keputusan kekal 2-0 hingga tamat permainan.